Kabar duka menyelimuti dunia hiburan tanah air. Aktris senior Rina Mustikana Gumilang Gunawan, yang biasa dipanggil Rina Gunawan, wafat pada hari Selasa 2 Maret 2021. Rina Gunawan dikenal sebagai presenter dan pengusaha. Rina Gunawan dikenal pernah memandu sejumlah acara gelar wicara, talk show di televisi, diantaranya Campur-Campur, On Air, hingga Rooming. Selain itu, dia membintangi sejumlah sinetron diantaranya RTRW, Rumah Tangga Ruwet, Sidul, dan Mat Angin. Dan juga dikenal memiliki usaha wedding organizer. Sejumlah artis hingga masyarakat umum sudah menggunakan jasa wedding organizer Rina Gunawan. Rina Gunawan juga dikenal sebagai sosok yang ceria. Berpulangnya Rina Gunawan diduga akibat positif COVID-19 dan memiliki penyakit penyerta komorbid atau asma. Lalu, seberapa besar risiko penderita asma terpapar virus corona penyebab COVID-19? Sebagaimana dilansir laman State News, sebuah penelitian yang berkembang tentang COVID-19 menunjukkan bahwa hubungan virus dengan asma jauh lebih kompleks daripada yang diperkirakan sebelumnya. Semoga saudara kita yang sedang terdampak virus COVID-19 segera disembuhkan, dan juga kita semua dijauhkan dari virus ini. Keluarga besar PT Indolima Perkasa turut berbelasungkawa atas wafatnya Rina Gunawan. Doa terbaik dari kami, semoga husnul khotimah. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan ketabahan.